Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, kita mulai dari penjaga gawang yang pertama ada Alex Remiro dari klub Real Sociedad. Lalu ada David Raya dari Arsenal. Selanjutnya ada Unai Simon dari Athletic Bilbao. Di posisi pemain belakang atau back ada Aymeric Laporte dari Al Nassr, Robin Lenormand dari Real Sociedad, Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen, kemudian ada Dani Carvajal dari Real Madrid. Selanjutnya ada Dani Pipian dari Athletic Bilbao, Jesus Navas dari Sevilla, Nacho dari Real Madrid. Selanjutnya di posisi penjaga, maksud kami di posisi pemain belakang terakhir ada Cucarella dari Chelsea. Di posisi gelandang ditempati oleh Mikel Merino dari Real Sociedad. Kemudian ada Fabian Ruiz dari Paris Saint-Germain. Kemudian ada Alex Baena dari klub Villarreal. Selanjutnya ada Martin Zubimendi dari klub Real Sociedad. Kemudian ada Rodrigo Moreno dari klub Manchester City. Kemudian ada Pedri Neto dari Barcelona. Dan ada Fermin Lopez dari klub Barcelona. Sekarang kita menuju ke posisi penyerang. Di posisi penyerang ditempati oleh Alvaro Morata dari Atletico Madrid, Dani Olmo dari RB Leipzig. Kemudian ada Jose Lu dari Real Madrid. Kemudian ada Lamine Yamal dari Barcelona, Michael Oyarzabal dari Real Sociedad, dan Ayoji Perez dari Real Betis. Selanjutnya ada Ferran Torres dari Barcelona dan William Junior atau Nico William Junior dari Athletic Bilbao pada posisi penyerang. Itulah skuad timnas utama Spanyol pada perhelatan Piala Eropa 2024. Ada dua pemain yang dicoret, yaitu ada Cubarsí dan Llorente yang dikeluarkan dari skuad timnas Spanyol setelah update pada perhelatan Piala Eropa 2024. Ada tiga pemain yang di-outkan. Itulah informasi yang kami berikan kepada kawan-kawan semua skuad timnas Spanyol pada perhelatan Piala Eropa 2024. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Diaktifkan juga ya kawan-kawan tombol notifikasinya supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan di-share juga ya kawan-kawan video ini agar kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel Mata Data segera mengetahui channel Mata Data. Yang sudah subscribe channel Mata Data, kami ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe channel Mata Data, ayo segera tunggu apa lagi? Di subscribe channel Mata Data, tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik yang diupdate setiap hari. Oke kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.
di channel Mata Data. Semoga kita sukses selalu. Oke, saudara-saudara.